Alam mo din. Sekarang hari terima kasih Presiden dalam mengucapkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menyampaikan dulu anggota-anggota saya yang aktif dan tidak aktif. Saya selaku ketua yang aktif di bidang kesusastraan itu hanya Esmawati. Dan kedua dari anggota saya Muhammad Yusuf Rigan sama Nurwani itu tidak aktif. Lanjut. Yang saya yang dilaksanakan itu yang atau yang di realisasikan. Ada itu perkampungan sastra pada bulan November 2018 bertempat di Wisma Polres Mantimurun dengan melibatkan Hanje, UKM, Umma serta anak pun jalanan. Dan yang kedua yang tidak dilaksanakan kegiatan itu adalah seminar kebahasan. Alasan saya kenapa tidak terlaksanakan, saya langsung saja intinya. Pada waktu ketua umum terdahulu sebelum di PLT Nurdin Dahil, pada waktu itu kita memang sudah direncanakan itu schedule itu sama struktur sudah di apa namanya sudah ditentukan, tapi yang menghalangi kami itu untuk melaksanakannya itu mohon maaf ya rektor. Begini kira-kira apa kan tentunya Bu Nurdin Dahil ya ketua Nurdin Dahil mengatakan ke atau mengajukan kegiatan itu hanya untuk anak bahasa saja, bukan untuk diundang seperti MJ lain. Baru rektor mengatakan di visi misinya itu, kalau yang saya ingat kalau tidak salah maksudnya visi misinya yang saya ingat dia harus ketika kita buat kegiatan harus disangkutkan ke MJ lain. Jangan bilang hanya anak bahasa saja.